Ayo sama sama cucut. Cium kaki ibunya minta maaf. Minta restu, sembuh. Bu, sepurung ya lek aku duwe dosa. Iya, bodo-bodo nak ya. Ibu ya ngono ya nak ya. Kalau ono kasare ono minta maaf ya nak ya. Heeh. Hey, Mas. Iya, bodo-bodo ya nak ya. Ibu ya ya ngono ya nak ya. Ono kasare nyetake. Minta topik, jebake sing akeh ya nak ya. Ya Allah. Wangi nih ampun deh, Pak. Wangi, Bu, harum. Wangi. Alhamdulillah. Loh, Masya Allah sayangin lah. Mas, sayang semua loh sama ibunya ya. Iya, sayang. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hai Mas Taufik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngatur gitu ya. Anu di dalam Bu obatnya masih di dalam. Ayo sama cucut. Cium kaki ibunya minta maaf. Minta restu, sembuh. Bu, sepurung ya lek aku duwe dosa. Iya, bodo-bodo nak ya. Ibu. Mas. Iya, bodo-bodo ya nak ya. Ibu ya ya ngono ya nak ya. Ya Allah. Wangi nih ampune, Pak. Wangi, Bu, harum. Wangi. Alhamdulillah. Loh, Masya Allah sayangin lah. Masya Allah. Setahun gak keramas, gak gelem. Tanyang seket aja gak gelem. Ya Allahu Akbar. Wes, ya muka-muka berkah barokah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Nurut, kita suruh lepas, meskipun kalau diajak ngomong masih belum nyambung. Lu, iya cari ini. Iya, ini iki sip, kok ganteng kok. Adikmu, adikmu sayang. Sampean ngulang. Kalau nggak nyambung itu pedot. Dengarin kelangi mesito, ya. Ayo sini. Nanti saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan nanti gelang ini diganti emas. Dikasihkan Amin. Untuk ibu. Amin. Ibunya. Sampean punya duit enggak? Tak tanya. Kalau enggak punya tak kasih, punya duit enggak? Ayo. Ayo. Saya bukan pengemis. Duh, bukan. Enggak minta-minta. Ya sudah, ini dulu tak pegangnya. Terus itu. Juga bukan bajingan penjahat bangsa. Enggak lah, lu namanya kita ini baik kok. Duh, sampean sama saya kan kita kan baik. Ini ada kenangannya. Ayo kenangannya ya, apa coba? Iya, Kak, Bu. Banyak. Apa? Rahasia sebenarnya. Wes ayo coba diomongkan ke Pak Purnomo apa? Kenangan perjuangan. Apa? Perjuangan. Perjuangan 45. Masa mau dibicarakan. Ngamen, Pak. Apa? Perjuangan yang Bang dari Ngamen dia beli satu-satu. Oh mampu. Gitu. Ya. Jadi dari Ngamen uangnya ya, dipakai ya. Beli ini. Mas coba sampe jelaskan. Gini aja coba. Ini belinya berapa gini ya? Ini enggak tak ambil ini ya. Ini belinya berapa yang ini? Ini monel apa besi? Monel. Masa dihargain duit? Loh katanya sama jalan nanti. Enggak sampai dulu belinya berapa ini? Dulu belinya berapa? Entah murah entah mahal. Enggak pernah. Yang penting Yang penting Pak, sampean ngamen di mana saja? Sejarahnya, kenangannya. Begitu. Masnya ini ganteng. Namanya siapa tuh, Mas? Namanya siapa? Saya ini Kak enggak punya nama sejak dulu. Lu masa enggak punya nama? Namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Dian. Namanya Wijaya. Sampean tahu enggak Dian? Dian itu artinya apa? Dian itu tonggak. Dian terus surya itu matahari. Jadi orang tuanya sampean itu kepingin memiliki anak yang berdiri tegak bersinar untuk lingkungannya. Manfaat bener, Bu ya. Wijaya, ada Mega Wijaya. Wah, tuh. Mega itu
besar. Wijaya itu kayaknya pengaruh, Bu, ya. Ya, jadi kepingin memiliki seorang anak yang memiliki pengaruh. Ya mudah-mudahan sampai habis ini sembuh, dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Amin. Saya enggak apa-apa, Bu. Loh, memang enggak apa-apa. Yang ngomong sampean kenapa-kenapa? Sampean enggak apa-apa. Sampean sekarang kan sudah sehat. Biasa begini. Sampean kan sekarang sudah sehat. Belum. Belum sehat. Nah, sampean sekarang sehat atau enggak? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Yang di atas mengizinkan. Nah, sekarang begini. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang ibu. Alhamdulillah. Salam aja karena ini nih. Ibu pengen tahu. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya ibu. Sekarang saya nak nanya ya, sampe dengarkan. Ibu, ibu itu kepengen ngelihat anaknya ganteng. Sekarang saya tanya ya, kembali lagi. Bu, seneng nggak sampai, seneng mana ngelihat anaknya potong pendek sama rambutnya panjang? Potong yang rapi. Nah, sekarang saya tanya, sampai kepingin potong rapi, potong tak sayang? Rapi. Ayo, tadi bilangnya. Tanyanya bukan menrebukan. Duh, enggak, kalau menrebukan itu malaikat, tak boleh. Ya. Oh lah iya. Ya, ya. Ngapain? Di, ini dipotong pendek air rapi, dipotong, ambilkan potongan tapi yang pendek, jangan digundul, potong pendek aja. Sampai ngerokoknya ngerokok apa? Tak ditanya Pak Purnomo, Bu. Surya. Marlboro. Marlboro. Ya, Marlboro apa Surya? Ayo, ini baru ngerokok ini anak ini Pak. Ya, biasanya nggak pernah ngerokok. Surya. Surya, ya sudah. Ya. Sampai tapi. Apa ini? Duh. Tak beliin rokok Surya. Duh, bawa HP lagi. Apa ini? Bukan. Apa coba? Alhamdulillah. Kota apa ini sini? Rokok. Oh, rokok istana, ya sudah. Ini nanti tak ganti Surya, tapi syaratnya satu. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Sekarang sampean dengar sendiri tadi, ibunya kepingin sampean potong pendek, koyok ini kelewas? Rapi. Nah, oke? Okay? Nah, gak oleh ngomong manro buka, gak oleh ya. Sip, ini adik bu ya? Katanya tadi tanya. Ini adik kandungnya berarti? Iya. Nanti kontrol, gak pernah. Dapat kontrol ya atau berapa? Anu itu masnya itu yang ngantu saya ini yang kontrol tapi oh, tanpa anak, tanpa anak. Soalnya kan ada pandemi. Oh ya wes. Saat itu pasiennya nggak dibawa. Boleh. Sampai itu ada dokter saya itu. Sampai nanya yang mana? Mana Bu Ika? Sampai nanti ke situ nanti minta masalah obat segala macamnya ya. Jadi nanti enak. Bu, sampai ambil air putih dulu. Iya. Kantornya di mana? Pinter kok. Saya. Iya. Gue tak ajak melaku ke kantorku, tapi gue nakal. Kantor saya kan di Polres, di Polsek. Saya lo temenin bapaknya sampean, Bu, ambil air putih, yang plastik aja. Yang plastik, wah, jangan itu. Yang gelasnya gelas plastik. Ayo, sini, duduk sini. Kenapa? Ya sudah, duduk sini. Nah. Ya. Sampean bisa baca Fatihah? Bisa. Mas Samen bisa baca Fatihah enggak? Ayo baca Fatihah sama saya yuk. Sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nah, habis ini sebentar. Ini sudah dibacain Fatihah, Bu. Ya, bacain Fatihah dulu di belakang 11 kali, Bu, ya. Bu, 11 kali ya. Ya, nanti kasihin ke saya. Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Ditambani. Bisa. Muka-muka waras ya, Mas, ya. Sehat. Bu, ganteng kok. Sampean kok kalah lemu karo adik sampean? Iki mangane akeh. Mangan iwak teri. Lah sampean? Iwak kodok. Pinter sayang ngomong terus begini. Berarti sampean ki senengane ngopi. Ngopi kan mulai. Masih mangan jajan bareng Mbak ya nak pinjam. Ya, teman-teman. Teman-teman semuanya. Ini kakak beradik ini mengalami gangguan jangan jiwa, coba, depresi. Jangan. Namun alhamdulillah si Mas apa jenenge? Mas Dian ini Mas Dian iki seorang rocker kayaknya. Ganteng soalnya. Ya Mas Dian ya.
rocker juga, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mas ya. Sehat tak Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas baca gini Mas. La haula bareng sama saya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah. Berikanlah kesembuhan. Berikanlah kesembuhan. Saya kepingin. Saya kepingin. Berbakti kepada orang tua saya. Berbakti kepada. Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Bismillah. Tuh ibunya tuh. Ayo diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok merinding aku. Sampai namanya siapa? Taufik. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu dong. Keren. Ntar ya. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngatur gitu jadi. Anu di dalam bu obatnya masih di dalam. Oh gitu. Sekedap ya Bu. Enggak apa-apa. Wis piye? Apa sing sampeyan rasakno? Bingunge ilang. Tenan ta. Tenan. Tenan ta sampean iki. Tenan iya. Dah lha apa sampean ngene-ngene? Ya seneng soalnya bingung ilang. Tenan ta sampean kok ajaib tenan. Iya, Pak. Benar. Tenan? Iya. Apa yang sampean rasakan coba? Senang. Senang? Iya. Tenan? Iya. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing buanter. La haw wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ya Allah, ya Allah, berikan saya kesembuhan. Saya kesembuhan. Saya kepingin sembuh. Bisa berbakti kepada orang tua. Amin. Sampe ngadep ke sana. Aduh, syok ramas, Bu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adus. Hah? Mandi. Oh iya. Ayo mandi. Iya. Piye? Kegere enak apa gak? Enak, Pak. Anduk-andukmu, anduk. Loh. Mas, sampean tak potong rambutnya ya. Ayo. Potong di situ aja ya. Bentar yuk. Ayo tak nurut Pak Pur lah enak. Di situ ya. Alhamdulillah. Model apa? Ayo lungo. Napa kok model? Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing anyar ta iki? Masa? Duh. Oh, ora semodul ta tak potong pendek iki lho. Ayo mau enggak? Mau enggak? Si anu si, di nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, ya. Sampai harus sayang ke ibu ya, kasihan ibu sudah nggak ada bapak, harus dijaga bapak, apa harus jaga ibunya ya. Kasihan ibu udah tua. Ya Mas ya. Sampean telokane sapa to? Telokane sapa sampean?
Cilokane Mas Dian. Nah iya, Mas Dian tak potong rambutnya pendek ya. Silakan. Alhamdulillah. Ibu. Ibu, sama ini boleh tak potong pendek enggak? Saya harus izin dulu. Boleh ya, Mas Dian juga boleh kok Mas Dian ya. Ayo anu nih, Didik. Itu enggak kerama 1 tahun, Pak. Heh, enggak kerama 1 tahun. Enggak pernah kerama 1 tahun itu, Pak. Iya. Bismillah. Ini mana? Nanti anu ya. Enggak tahu kenapa dia nurut loh. Dik, ambil long ini kisim situ nih, Dik. Nih. Iki sing anyar soalnya. Kok ya nurut ya, alhamdulillah ya. Iya, semangat ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mas sudah sehat, sudah bersih. Sekarang kita ke tempatnya, Ibu. Minta restu sama Ibu. Duduk sini, ngadep Ibu. Bu, sini. Ibu, di sini. Ibu, pegang kepala dua-duanya adiknya. Baca Fatihah. Dua-duanya, maksudnya mas-masnya. Ya. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhan untuk kedua anakku. Berdoa dalam hati aja. Sambil baca Bismillah. Sebut nama almarhum bapaknya. Ayo, sama cucut. Cium kaki ibunya, minta maaf. Minta restu, sembuh. Bu sepurung ya lek aku duwe dosa. Iya, bodo-bodo nak ya. Ibu ya ngono ya nak ya. Kalau ono kasare ono ini tak maaf ya nak ya. Heeh. Eh Mas. Bu sepurung. Iya, bodo-bodo ya nak ya. Ibu ya ya ngono ya nak ya. Ono kasare nyetake. Minta topik njebake sing akeh ya nak ya. Ya Allah. Wangi nih ampune, Pak. Wangi, Bu, harum. Alhamdulillah. Duh, masyaallah sayangin lah. Mas, sayang semua lo sama ibunya ya. Iya, sayang. Ya Allah. Masyaallah. Setahun enggak keramas, enggak gelem. Tak nyang 50 ae enggak gelem sepotong. Ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wis, muka-muka berkah barokah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Dari Bu, saya pamit. Tolong jangan pernah ditinggalkan sholat jamaah. Iya. Setiap habis sholat jamaah baca Fatihah 41 kali. Iya. Ditiup ke air. Iya. Airnya dipakai minum satu keluarga. Iya. Ya. Airnya dipakai minum untuk satu keluarga, nggih Mas ya. Jadi. Maksudnya untuk satu keluarga? Iya. Ibu juga boleh. Jadi gini. Ini minta mohon maaf nih. Ya, ibu sholat jamaah. Iya. Kalau bisa sholat jamaah, kalau enggak bisa di rumah. Nah, sholat taruh di samping, ibu baca Fatihah 41 kali, ditiup airnya. Sambil berdoa, ya Allah, berikanlah kesembuhan seluruh anak cucuku. Habis itu taruh di air. Ada air minum enggak, Mas? Yang mana? Galon, punya galon enggak? Ada. Nah, baru nanti dimasukin ke galon. Nah, sudah, dipakai minum. Satu keluarga, iya. Enggak. Kan sampai bawa botol kecil lah, baru nanti airnya ditaruh di situ. Iya. Sudah untuk minum semuanya. Iya, Pak. Pasti Allah kasih kesembuhan. Ya, Bu ya. Bapak enggak mau makan. Nah, sudah, nanti dilihat ya. Nah. Nah, ya mudah-mudahan nanti diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala.
sekian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi berkah barokah. Kesembuhan dan kesehatan itu hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin dan yakin bahwasanya Allah selalu memberikan petunjuk kesehatan buat hambanya yang benar-benar yakin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.